santaunya ada dua. Satu santau angin, satu santau makan. Santau makan ni, dia bubuh dalam makanan, dia bubuh dalam minuman. Santau angin, dia hantar, hatu kena duduk tempat tu lah, nak kena bubuh tu. Jadi santau angin, dia boleh duduk tempat dia mana-mana, dia hantar guna jin dia, setan dia. Biasanya orang yang belajar santau ni, waktu dia sedang dalam praktikal, oh dia pun ada praktikal juga. Jadi dia kena berlatih, dia kena pi buang santau dia tu. Ha, ni bahayanya kalau kita jenis singgah kedai-kedai makan, hak terkena geng-geng praktikal tengah buang dia punya santau. Bila sampai waktu tempoh, Tok Guru dia kata, hampir guna santau hang ni, try mana-mana kedai. Jadi dia pi mana-mana kedai, dia lepaskan santau dia. Kalau kebetulan kena gerai goreng pisang kita, goreng pisang kita lah. Jadi bila orang beli tu, nasib kesian dah, memang akan kena. Tapi dia tak ada niat tu. Dia memanglah nak test ilmu dia, tapi bukan niat dia nak kena kita. Siapa makan, almarhum lah. Jadi bacalah ayat-ayat yang patut. Baca ayat-ayat yang patut untuk defend dan ruqyah diri kita. Itu dari sudut santau. Seterusnya dari sudut telur layang. Telur layang ni, dia buat telur, kemudian dia bungkus dengan kain kuning, dia cucuk. Dia cucuk. Ni ganti patung lah. Dengan bahasa mudah, payah nak cari patung ke? Malu nak beli patung, kita umur 60, tiba-tiba pi jaya beli patung tak? Oh, pakcik main patung je. Ha, kalau malu lagu tu, dia guna telur. Jadi telur tu, dia bungkus kain kuning, dia cucuk. Lepas tu dia niat lah. Dia niat berserta dengan dia cakap kat jin arahan dia tu, ha, pi buat apa? Lepas tu kawan tu sakit, menggelupur, menderita. Macam-macam lah, dia panggil telur layang. Lepas tu tangkal dengan azimat. Tangkal dengan azimat ni biasanya bukan untuk orang, untuk tuan tu lah. Pakai tangkal ni, oh jadi hebat. Pakai tangkal ni jadi muka nampak macam Aaron Aziz. Ha, lagu tu lah. Nak bagi seri muka, nak bagi nampak haibah, nak bagi nampak orang tengok tu jenis mudah nak buat urusan, macam-macam lah orang ni. Dah, okey. Kita ni, apa-apa pun baca bismillah je. Bismillah tu paksi dah. Kita niat saja, minta tolong dengan Allah, bismillahirrahmanirrahim, 3 kali cukup. InsyaAllah Allah bagi kelepasan, Allah bagi mudah, dorongan dan laluan. Kalau kita tu sandar apa niat dan hajat kita terus pada Allah. Kadang-kadang ada juga sihir yang bersifat nak mengikat kasih sayang, ada juga yang nak memisahkan sesuatu pasangan. Hak suami isteri tu dah popular, dah standard. Ada ni hak jenis baru duk bertunang, tak mau dia bagi jadi kahwin lah. Ha. Tak ada bertunang, tak ada kahwin lagi, dah bercerai, dah berpisah, jadi benci, jadi macam-macam. Biasa hak ni, kadang-kadang dia guna unsur tadilah. Dia ambil kuku ke, rambut ke, apa-apa unsur pada perempuan tu, kemudian dia buat apa? Dia baca jampi, dia baca mentera, dia bubuh halang ayat. Lepas tu kawan tu pun minum. Bila kawan tu minum, dia pun jadi benci kat tunang dia. Malah aku kahwin dengan hang. Hak suami isteri pula balik benci kat bini. Bila keluar, keluar dia rasa aman, keluar rasa selesa, balik masuk dalam rumah jadi panas. Jadi tengok bini pun, hak sebelum ni cantik, jadi macam mak lampir pun ada tak? Contohlah tu. Hantu ni yang rapik ke? Hak sebelum ni era Fazira, jadi tengok muka hantu ni yang rapik. Ada juga. Macam-macam lah.